嗯，大家早上好，大家这个星期都过得怎么样？Teman-teman um apa kabarnya minggu ini？嗯，我希望大家啊、呃、过得很好啊、呃，身体很健康，然后全家人都过得很顺利。Uh, um uh uh saya berharap teman -teman ya teman-teman kabarnya baik sehat uh, semua dilancarkan ya sunni itu lancar. 好 呃，大家今天早上因为是星期天，有没有做一些什么运动啊？Mungkin teman-teman hari ini pas ya minggu pagi, teman-teman ada melakukan olahraga apa? Yo semua yo 跟我分享的嘛，Mungkin ada yang membuat bagian dengan saya，或者大家今天吃了些什么早餐，也可以跟我分享。Atau，或者就是，Atau ya，Atau teman-teman。 sarapan apa nih pagi ini mungkin mau berbagi dengan saya ya sambil saya share screen kita terakhir sampai di pelajaran yang mana? sebentar ya sambil saya share screen teman-teman boleh ketik di kolom chat. 出来了是吧？对、okay, 呀、啊，塑料蒙做呀，好、嗯，我记得是最后是不是到了绘画还是生词哦？等一下，嗯 t e m a n t 啊，同学们有的还记得吧？啊，我们最后是到哪了？因为星期天和星期五的那个课程不一样啊。

sudah kita bahas. Uh, Lina Nah, ya. teman, teman berbagi dengan saya tentang apa. Oke. Okay. Uh, oke, okay, halaman 45 ya, Pak Charles ya. Xie xie uh, 45 sampai 16. .好的. Nanti kita review lagi di kosakata ya. Hao, hmm, Oke, okay, jelas ya. Ini yang tadi. 好,很好,嗯, oke, okay, 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 di atas ya. saya baru lihat sekarang karena scroll. oke, okay, ya. tulisan huruf Mandarinnya juga sudah benar.

Uh, oh Liana ya, sarapan siomay ya. Siomay itu kemarin uh, Jumat juga ada yang makan. Jadi kita bilang bahwa siomay itu ditranslate sama uh, dimsum. Jadi memang ada list dimsum, terus ada translate. Tanya, apa nama teman-teman masih ingat? Siomay. Kalau teman-teman tanya saya gitu ya tulisannya apakah mencerminkan siomay tidak ya uh, dia tulisannya benar-benar shaw uh, bakar gitu ya terus mai mai jual gitu jadi memang bukan arti huruf ya teman-teman ya ini dia ambil uh, bunyi bunyi yang sama karena siomay sebenarnya bukan asalnya dari China seperti itu ya jadi eh uh, shao nya kalau teman-teman tanya arti apakah uh, berhubungan tidak ada ya shao itu bakar membakar ya shao hao Sejual My beli, my jual ya. Ini kita sudah pernah belajar, jadi bukan arti dari huruf, tapi bunyinya ya, kayak teman-teman. Kalau belajar masih ingat nama-nama kota, kalau teman-teman tanya saya, oh hurufnya itu mencerminkan arti kota, nggak bukan ya, diambil bunyinya saja, kayak nama-nama orang. Kalau misalnya dalam berita China, ya, mereka ambil bunyi yang mirip. Gitu nah, ya mendekati Nah, kebetulan siomay itu ada translateannya, ya. Sama, Hao, cewek Ibu Rita, ya. okay, so, eh, saya, chi le, chi Oke, sudah sampai saya, 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 sampai di saya, 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 Hmm. baru bangun ya ibu ya jadi langsung ikut kelas katanya ya oke ibu Meli jadi makanan yang dipanaskan atau dim dis ya uh, bukan siomay ini translasian dari siomay ibu siomay maksudnya dia uh, kebetulan ada translasian jadi saya kasih tahu kadang-kadang uh, kita nggak ada tanda saya bilang oh langsung ngomong aja bahasa aslinya gitu ya nah kalau Tianxin yang uh, saya bilang dimsum dimsum itu kayaknya bahasa kanton itu emang uh, yang mungkin bisa bahasa Kongfu atau kantonis Tianxin dimsum uh, kalau bahasa mandarinnya sih Tianxin ya uh, tapi kita suka lebih kenalnya dimsum ya bukan makanan yang dipanaskan bukan push ini juga nggak ada maksudnya. Siomay nggak ada, ke arti huruf ya, khususnya memang dia ambil bunyinya saja, ibu Meli. ya. Uh -huh. Itu yang saya tahu, di uh, Tensin ini dimsum, okay. uh, Tensin dimsum, tapi uh, di arti lain, Tensin itu adalah makan di luar uh, makanan wajib. Makanan wajib itu kayak pagi. Uh, siang sama malam. Nah, tianxin sebenarnya arti uh, di luar dari dimsum itu adalah makanan selingan gitu ya. Kayak sore jam 3, jam 4 kadang-kadang tajah tuh Atau ada orang juga malam, misalkan jam 7 makan malam. Terus mungkin dia uh, tidur atau ininya malam ya, jam 12. Nah, di tengah-tengah itu jam sembilan malam dia masih makan. Nah, jam sembilan malam itu namanya tianxing gitu ya. Jadi tianxing bisa dua arti. Teman-teman kalau uh, tahu orang China mereka punya kebiasaan itu ya. Kadang-kadang malam mereka makan lagi itu namanya tianxing. Jadi makan yang di luar, makan siang, pagi, dan juga malam seperti itu ya. Oke, okay. selanjutnya. Uh, woh, he macian, oke ya, ibu nani suh he macian, hafermot ya, semacam itu ya, macian,再来是 ibu lina suh, saya sate padang, oke, patung sate, nah sate juga sama, dia ada translasinya ya, sate, tempat saya nggak cukup ya, sebentar, di sini aja ya, sate itu itu ada terasetannya uh, sate ya nah yang ada memang uh, saya saya kasih kalau memang enggak ada ya kita ngomong uh, aslinya saja ya uh, patung sate patung kita pernah belajar ya uh, padang uh, patung syatie syatie itu sate ya How. Uh, ibu judi bilangnya croissant oke okay, ya ya yeah, yeah semua masuk ke roti ya roti rotian umat suami yang uh, pau croissant ya oke okay. saya shi... ibu Rana tanya bisa di gereja bisa di gereja uh, <laughs> yang ini saya kurang tahu ini saya kurang tahu tapi itu berdoa sebenarnya ya ah uh, oke okay. Zalai... 早，在上好哦，oh, 早上好噶，你啊，诶，你三十五间六百间点啊嘛？早呀，早上好，Z R O，啊，我在餐吃，I am break。哦、oh,，我早餐，你看，啊，I A，你早餐不是在早餐呀？啊，我早餐吃，I am break 呀、啊。 Oke okay, ya, ini ya, caucan uh, Z A O tadi yang Samsung mungkin lupa ganti nama, saya nggak bisa sebut nama ya, bapak atau ibu, buhau isi ya, sorry ya, uh, tapi yang diketik Z A I itu harus Z A O, Z A O itu pagi gitu ya, Cao Chan, sarapan pagi, oke? Okay. Uh, Oke, okay, ini Ibu Lien mungkin lebih tahu ya katanya jauh thang misa. Oke, okay, berarti misanya di translate ya, mirip bunyi-bunyi um, menyerupai bunyi gitu ya. jauh thang misa ini jawaban untuk Ibu Ratna ya uh, sudah dibantu ketik sama Ibu Lien. Eh uh, terima kasih ya Ibu ya. Uh, Ibu Judi bukan supper tapi makanan kecil diantara di luar. Di iya, termasuk snack betul yang tadi saya bahas Ah, ya. Yamcha itu bahasa kantonis atau saya Cilina. Yam cha itu kalau di sini ada orang kanton yang bisa tahu. Setahu saya Yamcha itu sebenarnya Hecha. Yam itu he. Ya, teman-teman boleh tanya orang yang bisa bahasa kantonis. Jadi, ya saya tahu uh, kita suka bilang yam cha, benar nggak? Yamcha ini bahasa kantonis kalau bahasa Mandarinnya cha gitu ya. Jadi enggak enggak sinkron benar enggak? Nah, ternyata orang Kanton itu punya kebiasaan pagi itu minum teh, uh, makan apa namanya? dimsum dimsum makanan kecil gitu ya. Nah, mereka sebutnya yam cha, yam cha itu terkenalnya sampai kita-kita gitu ya. Nah, kita ada yang sebut dimsum, ada yang sebut yam cha. Tapi tinsin yang saya bilang bahasa Mandarin aslinya yaitu ya apa namanya? Uh, selain yang makan tiga kali yang tadi kita bahas ya makanan kecil snack itu semua masuk dimsin sebenarnya. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau ngomong sama orang silakan dibedakan konteks dia apa gitu ya. Maksudnya oh maksud dia apakah dari konteksnya ketahuan. Misalnya, 明天早上我们去吃點心. Nah, kalau gitu dia maksudnya yaitu yang teman-teman tahu atau makan dimsum pagi pagi gitu ya. Benar ya ibu Ana ya yang sah setahu saya nah, zaman itu kebiasaan orang kantong uh, makan pagi, minum teh, uh, minum din, uh, sorry, makan dimsum, dimsum yang kayak su- uh, su- uh, su- uh, su- ya. ya. uh, su- uh, su- uh, itu uh, su- uh, su- uh, su- uh, Uh, saya scroll dulu ya. Kung sin chai. Kung kosong sin hati cai sayur ya. Ini jadi kangkung. Mungkin kangkung itu tengah-tengah batangnya kosong ya. Jadi di translate ya. kung sin cai. Ya, itu menjawab pertanyaan Ibu Maria. Nin kung sin cai ma? Ibu Maria makannya uh, ini ya sarapannya ini ya sama nasi ya betul nggak? chai Kung ya, kungsincai, sayur. Buka sih, Bu Maria. Oh uh, ya, Ibu Lien sudah bantu ketik juga ya huruf Mandarinnya. Wah, Ibu Lien sudah hebat ya, bah, apa level nya ya dari segi apa, 汉字. Uh, kan Oke okay, ya. Uh, berikutnya, Ibu Lina tanya, 零食 sama dengan snack, betul, Ibu 零食. Nah, 零食 itu uh, sebentar ya, saya tulis 零食 itu adalah snack saja. Kalau tianxin itu lebih luas. Tianxin itu ya kalau teman-teman kayak saya bilang budaya saya lah ya kebiasaan orang daerah saya malam itu pokoknya tadi saya cerita ya malam tuh mereka bisa tidurnya malam bisa jam uh, 11 nah tengah-tengah itu mereka makan jadi jam 7 kan makan biasa makan malam nah jam 9 tuh mereka keluar lagi makan nah dimsum uh, yang dimaksud makan malam yang itu yang jam 9, bisa mie bisa juga kadang uh, makanan berat gitu sebenarnya nasi juga tapi mereka bilangnya tinsin kayak gitu ya jadi ini uh, berkaitan juga dengan kebiasaan ya kebiasaan daerah kebiasaan uh, kita gitu ya kadang-kadang memang butuh ah, bubur ya tinsin jadi tinsin itu lebih ke yang uh, lebih berat gitu ya nah dia bisa juga snack kayak kita sore-sore jam 4 kita bilang makan Kue itu boleh bilang, "Tensin kayak gitu." Nah, kalau sebenarnya, kalau lingshi ini lebih ke uh, kayak ini. Saya nggak enak sebut uh, merek ya, kayak keripik kentang gitu-gitu. Itu namanya lingshi Masuk ke situ uh, sampai sini cukup jelas ya, sebab batasannya ada sih ya. Uh, sampai sini, kira-kira uh, cukup jelas Lingshi itu keripik-keripik yang ah, chips ya yeah. <laughs> betul seperti itu ya nah kalau kue kue uh, biasanya masuk ke ini tensin ah tansin, ya seperti itu ya yeah, potato chips ya yeah. oke okay, ya yeah, jadi lapar kalau kue basah masuknya ke tensin ya lebih masuk ke situ lingshi itu biasanya image-nya adalah makanan yang memang tidak berkhasiat jadi, ada yang makan gitu ya, cemilan, betul. Jadi kalau lagi diet katanya jangan makan lingshi karena lingshi itu kalau kita bilang si itu makan cemilan betul sih ya untuk bahasa Indonesia cemilan snack sampai sini kira-kira uh, batasannya cukup jelas ya jadi pilih lingshi, lingshi. Uh, terus tadi ada yamcha ya yamcha itu sangat terkenal ya di kita ya uh, padahal aslinya uh, bukan bahasa Mandarin sebenarnya itu bahasa Canton oke. Okay? Uh, sampai sini cukup jelas ya lumayan ya jadi kalau misalnya teman-teman uh, berbagi ya pasti akan mencoba banyak kosakata baru lagi ya um, seperti itu oke okay, sampai sini cukup kalau misalnya oke okay, teman-teman silakan. Di screenshot, karena saya akan hapus, ya. Ini kebetulan saya tulisnya di modul, saya mau lanjut ke modul, jadi mungkin saya akan hapus dulu supaya tidak mengganggu. Ya, oke, okay. bubur malam, Tensin. Iya, Ibu Judi, kalau kebiasaan kita, ya, um, malam, ya, kayak tadi, jam 9 malam, kita masih makan bubur, kita bilangnya Tensin mungkin teman-teman ada yang tahu punya kebiasaan itu. 啊, kayak gitu. Ipunana, bakpao. Bakpao secara umum. Kalau benar-benar isinya daging 肉, ada empat ya, ro. Ini dua kali ya, 4 ya. juga boleh ya. Ini bakpao yang isinya bak, daging. Ya. Kalau pauzi ini umum, isinya boleh banyak, boleh apa saja ya, isinya banyak sekarang ya variasi ada coklat, ada apa. Ya, seperti itu. Jadi pauzu itu umum, rou baozi berarti isinya daging. Kalau gorengan Ibu Ana sebenarnya orang China jarang sekali makan gorengan ya. Uh, mungkin lebih masuknya ke ling seperti itu. Kalau gorengannya sangat mengenyangkan ya boleh women 说 Tapi jujur kata Memang orang China jarang sekali gorengannya, mereka banyakkan di tim atau dikukus. Makanya uh, dimsum itu banyakkan di tim atau dikukus. Sebenarnya gorengan itu karena modifikasi dari uh, orang Indonesia ya. Jadi untuk menyesuaikan selera orang Indonesia. Kalau enggak, biasanya mereka rata-rata banyakkan di tim ya, kayak siomay, uh, terus ada uh, hakau itu semua di tim ya Iya <laughs> yeah, betul Nah kalau misalnya ibu anak mau bilang gorengan ke uh snack, links snack nggak masalah ya jadi kita makanan-makanan uh, kecil itu masuk ke tensin uh, ya. ya tadi lebih ke goreng-gorengan uh, kentang goreng potato chips yang dibilang Pak Charles. Oke, okay, sampai sini cukup ya menarik ya makanan tuh kalau dibahas nggak ada selesainya ya. Uh, Ibu Nana bilang restoran suka ada info Cha. apakah itu sama kayak bubur malam? Oh Cha, saya nggak uh, kurang tahu kalau saya ya, tapi saya perlu lihat tulisannya apakah dia maksudnya IE-nya malam, cahnya teh gitu ya. Tapi kalau yam Cha, ya. Cha itu bahasa Kantonis, Ibu Nana. Ya, seperti itu kalau y cah nanti ibu ada tulisannya mungkin boleh tunjukin supaya saya make sure y nya berapa malam Cha itu teh gitu ya Iya uh, ya pak doni katanya gorengnya makanan orang indonesia <laughs> oke okay. sip sampai sini uh, silakan saya mau hapus ya kalau sudah saya akan clear kita akan lanjut ke kosakata Iya, jadi kita memang banyak dapat budaya-budaya uh, kayak kanton, hokian, karena di sini banyak kan orang-orang kantonis dan, uh, eh sorry, banyak orang, eh uh, apa, Chow Chow Ren, Jiu, terus Hokian, terus ada uh, Kanton, ada Konghu, ya, ada daerah selatan sebenarnya ya. Oke, okay. Xiao Yue, Uh, saya nggak tahu ibu Lien kalau Xiaoyue ya uh, saya butuh huruf Mandarinnya ibu kalau ada huruf Mandarinnya mungkin nanti saya boleh bantu liatin ya oke okay. uh, Pak Doni uh, makanan tim dari kukus lebih sehat betul <laughs> ya betul tuh Cici niman thank you juga buat responnya sudah oke okay, saya clear dulu hmm. Oh, uh, kalau gitu saya lanjut dulu ya ke kosakata nomor 16. 16 terakhir sudah sudah saya kasih contoh-contoh. Hmm atau cuman sampai 15, 16-nya belum dijelasin lebih jelas. saya lupa n a m belasnya sudah kasih contoh kalimat 症状症状 itu gejala ya 啊，对呀，我们说新冠肺炎的症状很多啊，对呀，新冠肺炎的症状很多，mungkin saya akan share satu file lagi。新冠肺炎那 to covid ya。 Uh, kayaknya saya pernah kasih. Uh, Oke, okay, muncul. Xin guan fei yan de zheng zhuang. Uh, ya. zhuang banyak terus macam-macam maksudnya ya. Zheng zhuang. banyak terus macam-macam maksudnya ya. Zheng zhuang gejala penyakit. Singkuran feiyan nenek kau fit ya. Singkuran feiyan the cendol, hando, ah biru, kita pernah belajar biru, contoh biru, kesel ya, terus apa lagi, farsal, demam, apa lagi, teman-teman, eh, -teman? <kuh> oke. Okay. 呃、uh,，flu 呀、yeah?，感冒，还有吗？呃、uh,，气喘，气喘呢？呃，咳嗽、拿 fas 呀，OK，咳嗽、拿 fas，头疼，OK，yeah，betul、okay? 头疼啊，很多，大家都可以说上很多啊，哦、头疼。 ya Tautung, ya kayak modulnya uh, Iya Ibu Ana cuman Ibu kalau ada buku silakan buka buku ya kayaknya saya nggak bolak-balik ke modul supaya nggak uh, bolak balik gitu ya Jadi saya bisa lebih leluasa tulisnya di file yang ini Ibu Ana ada modulnya kan ya? Nah, sambil lihat ke modul ya. Kita buka modul halaman 45 nomor 16. Seperti itu ya. Oke. sampai sini cukup biru ini contoh ya, kita sudah pernah belajar. biru contoh Oh, okay. oh ini teman-teman udah apa namanya udah tahu ya cara untuk bilangin tentang gejalanya. karena kita udah dapat kata kata ya hollong la Oke okay, ibu Lian ya sakit perut ya terus suhu itu pakai SHU ibu ya hollong tenggorokannya tidak enak ya tidak nyaman suhu hollung Pu, shu, ah, kayak gini ya, biar nggak kepotong. Oke, okay, uh, saya boleh lanjut ya. Jadi teman-teman lihat kosa katanya ke modul ya, biar saya nggak bolak-balik. Kalau gitu saya lanjut dulu 17. Cu, ken, cu, a, cu, atau itu lengkapnya adalah ken, itu kita bilang berdasarkan. Jadi kalau orang bilang cu, semua 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 itu dia pasti ada data gitu ya, ada pembuktian. Makanya kita bilang cu. Nah cu ini mungkin teman-teman sering dengar bukti ya, bukti itu kata benda. Ini sudah. Halo Oh, halo. Ya, oke okay ya. Yang lain sudah harus sudah saya lanjut dulu c uh, jadi kita bilang bukti itu adalah ceng c ini bukti kata benda uh, noun ya nah, ini adalah noun cheng, ju. ma ah, kamu ada bukti nggak ngomong begitu ada bukti nggak ah, nih cheng, ju. Ma. Cheng, ju. bukti ya dari cu jadi kita bilang, kencu itu berdasarkan, ya. Misalnya, teman-teman baca laporan, tapi dalam bahasa Mandarin pasti dia bilang, Oh, ganti, eh, perlu, 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 awal gitu ya. perlu, 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 investigasi. Uh, cu itu awal. Langkah awal. Masih ingat tak? Uh, cu itu kita pernah belajar. Um, cu sin kalau nggak salah ya. Niat awal. Nah cu itu. Cu yi shi wu chu, Masih ingat? Ah, uh, cu yi shi wu, Mungkin teman-teman lebih gampang ingat ya. Uh, cu yi shi wu. Cu yi berarti hari pertama. Awal ya. Cu itu langkah awal. Misalnya, ada kes di kepolisian, terus dia laporin lah ya, "ah, ganti cumpu 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 investigasi cumpu awal cumpu 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 itu uh, dapat hasil seperti apa? Uh, contoh ya saya lanjutin kalimat ya ya cong ini kayak masuk berita uh, apa kalimat berita so itu adalah korban zhang masih ingat zhang artinya apa teman-teman wu zai itu adalah tempat kejadian xian

bukan di tempat, tempat itu adalah tempat kejadian. Tempat itu tempat terjadinya hal itu, namanya sichenchang. Sampai sini oke, okay. silakan diskripsi dulu untuk uh, apa? Iya, TKP betul ya, tempat kejadian perkara. Namanya sichenchang. Sampai sini cukup jelas?

misalnya contoh ya berdasarkan undang-undang nomor 18 bla bla itu cuma contoh cuma contoh ya dia sudah melanggar hukum jadi perlu didenda misalnya gitu ya jadi kencu itu memang orang berani ngomong karena ada data atau peraturan oke sampai sini cukup ya oke ibu Lin ada tanya cengming Ming pakai m i n g ya ibu ya Ming itu membuktikan kata kerja kalau cengci yang tadi saya kasih itu adalah bukti kata benda, ya. Berbeda dari jenis kata. Nanti fungsi di kalimat juga berbeda, ya. Halo Ma. sudah di screenshot? Halo, terima kasih Pak Charles ya. Yang lain gimana? So high

Fe, pu. pu mungkin teman-teman tahu ya bagian jadi bagian paru-paru. Nah saya izin balik dulu ke halaman satu teman-teman lihat vyan Ah, uh, Makanya covid itu adalah kita bilang vyan. Vyan ini radang paru-paru belum tentu covid. Kalau covid tadi lengkapnya kan sinkuan vyan. Sin baru, Kwan itu karena bentuk uh, virusnya seperti mahkota. Kuan itu adalah mahkota, mahkota yang di uh, yang dipakai raja, gitu ya. Kuan, Xing Kuan, sim baru, kuan karena dia bentuknya kayak mahkota V ya. Ini itu radang paru-paru. Radang paru-paru belum tentu covid ya, teman-teman ya. Uh, jadi uh, sebenarnya Vien udah ada penyakitnya sebelum covid ya. Nah kalau covid itu memang ada virus yang menyebabkan si paru-paru, gitu ya, menyerang paru-paru maksudnya ya. Nah kalau Vien uh, bahasa kedokterannya saya ingat pneumonia betul nggak? Kalau yang dokter di sini ya radang paru-paru ya. Jadi dulu tuh eh, nasabah kita, iya Pak Charles ya, pneumonia ya, oke. Okay. Jadi nasabah kita rawat inap, eh, kan dokter bilang ini ya eh, apa bahasa kedokteran yang tadi, terus eh, pada bilang oh itu covid bukan, bukan ya, belum tentu itu covid ya. Tapi kalau singkuan feien sudah pasti COVID yang tadi ya. Kalau TBC ya, eh, bukan, bukan, bukan itu radang paru-paru berbeda. Kalau TBC, uh, kayaknya bukan deh bu, itu punya nama lain ya, ah, seperti itu. Kayaknya punya nama lain. Nanti saya bantu cari ya TBC ya. Uh, kalau fein uh, itu radang paru-paru puyang berbeda ya. Oh, jiehe. oh mungkin Google Translate uh, atau gimana pak? 结合应该也不是, dia harusnya ada fe, ya. Saya bantu ya. cari ya. Hmm, TBC bukan berbeda ya radang paru-paru sama TBC. Oh oke. Okay. vejjelh oke okay, ya perlu ditambahkan v dak nah, saya tulisin ya vejjelh ini Pak vejjelh ini tbc ya ve vnya baru-baru ya vejjelh karena ya karena virus tbc vjh Atau, kalau mau, ya, "jeho yang tadi uh, ditulis Pak Charles, "jeho tambahin pink" sakit ya, sama TBC ini yang uh, saya dapetin dari dokumen ya. Oke, okay. jadi berbeda, bukan? Ya, radang paru-paru sama TBC puyang. Uh, berbeda. Kalau ini yang tadi ditulis Pak Charles, istilah kedokterannya "dunomi no" monia ya oke okay. <laughs> oke okay, ya jadi um... oh kalau radang sendi nanti saya bantu cari ya <laughs> uh, istilah kedokteran saya jarang pakai tebuci ya semua bukan semua saya paham ya tapi saya boleh bantu cari uh, ini bapak atau ibu yang Samsung uh, radang sendi nanti saya bantu cari nanti saya jawab ya di hari ini. Uh, Rabu ya oke okay, ya Mm, TBC liat di kamus ceh betul ya yang ini. ceh. oke, okay. uh, jadi cukup menjawab ya. Fainya itu radang paru-paru berbeda dengan TBC. Hai, uh, hai, itu Ada hai. Hai, hai. 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 Hai ya pengaturan anpai. berarti di situ jadi kata benda. Tapi kalau mingguan saya mau anpai itu adalah dinas ya. Ah, uh, tolong kamu aturin. Berarti sini anpai disitu di situ jadi kata kerja, ya. Hmm, sampai sini oke. Okay. Uh, halangan satu ya. Oke okay, ibu silakan. Kalau sudah, kita akan lanjut ke Hui Hua. Uh, conversation ya. Uh, kalau konjuyen setahu saya rematik, radang sendi sama rematik sama nggak ya? Ada yang dokter uh, ini yang saya nggak yakin. Rematik sama radang sendi iyang ma. Kalau yang berarti uh, rematik itu konjuyen uh, apa? Sesudah ini oke, okay. beda ya oke. Okay. Oh nah kalau kalau itu saya kurang paham juga jadi kalau ini saya nggak berani bilang ya. Uh -uh. Berbeda. Halaman dua sudah? Uh, oke, okay. ya kurang bagus, betul, keputus ya. Kalau sudah oke, okay. nah, tadi ada Ibu Judi tulis, "Kuanci Yen, Kuan Jie Yen itu uh, lebih ke ini sebentar, kalau radang sendi sama asam urat sama." Lah. oh beda lagi oke okay. <laughs> ya yeah. kuanjien uh, apa Kuanjie ini uh, jadi di radang radang yang ada kita bilang karena asam urat ya uh, seperti itu kuanjien lebih ke sorry asam urat kalau yang rematik itu kan sakit tulang ya sakit tulang nah rematik itu adalah tungfung tungfung tung sakit, feng angin, sakit, sakit angin, tung feng gitu ya, uh, rematik, hmm, beda ya, oke, okay. <laughs> jadi uh, kayaknya teman-teman boleh undang dokter ya boleh uh, undang dokter kita bahas ya. Oh ya putih itu benar-benar saya juga nggak terlalu paham ya asam urat terus radang uh, sendi rematik. Oh, bu, bukan ah, Sorry banget ya. Oke, ah,关节炎我懂因为我妈 mayo karena mama saya ada ya, jadi karena mama ada, ya saya cari jadi tahu oh,关节炎 seperti itu ya lebih ke asam urat. Oke. Okay. Uh, Halaman dua, ya, Ibu. Ya, nah, ini Bu. Oke, okay, sudah, kita akan lanjut ke conversation, ya, bahwa, hmm. iya, Kwan Jaya di lutut, betul, Ibu Jendra ya, seperti persis Mama saya. Jadi, biasanya e, nyerangnya lutut ya agak susah buat jalan, terus bisa bengkak juga ya kalau asam urat. Ya, oke, okay, sudah. Nah, kalau rematik, berarti... Uh, sakit karena angin ya rematik Tongfeng. Halo oke okay, ya sudah kalau gitu uh, kita lanjut dulu ke conversation ya ini akan saya ganti file uh, Ah, kita balik ke apa modul kita, kemudian eh, sorry. kita akan lihat ke hui hua bagian kedua". Ya, teman-teman sudah ready teman teman sudah ready, sudah teman-teman okay uh, tertarik ya Kayaknya teman-teman uh, apa, kedokteran istilah kedokteran ya. Hmm, nanti, kalau ada dokter yang bisa bahasa Mandarin, terus dia bisa bahasa Indonesia juga. boleh ya kita undang dia jadi narasumber. Nah, teman-teman bisa nanya banyak tentang uh, apa masalah kesehatan ya? Boleh juga ya. Jadi, kalau saya lihat, kayaknya uh, apa teman-teman tertarik sekali gitu ya dengan uh, kesehatan, woman, quality, karena berhubungan juga ya.

老刘就直接给医院的柜台打电话，要预约挂号。第二部分，隔天病情没有好转，老刘打算去医院看医生。老刘就直接给医院的柜台打电话，要预约挂号。医生，我这几天发烧了，头疼，晚上时就会一直咳嗽。 喉咙也不对不起，喉咙也很不舒服。医生，我这几天发烧了，头疼，晚上时就会一直咳嗽，喉咙也很不舒服。好，我帮您检查一下，我看您是感冒了。好，我帮您检查一下，我看您是感冒了，我给您开药。 待会儿到药房去取药，服了三天药再看看吧。我给您开药，待会儿到药房去取药，服了三天药再看看吧。好，谢谢，感谢您，好，感谢您。三天后老刘还是一直咳嗽。三天后老刘还是一直咳嗽。 所以就再次挂号，所以就再次挂号。医生，我经过服药，其他症状都没了，但是我的咳嗽没有好转。我认为我们应该做进一步检查。据你这么说，很可能你的肺部有问题。那好吧，医生，请您帮我安排。 那好吧，医生，请您帮我安排。我们再来一次。第二部分，隔天病情没有好转，老刘打算去医院看医生。老刘就直接给医院的柜台打电话要预约挂号。医生，我这几天发烧了，头疼，晚上时就会一直咳嗽。 喉咙也很不舒服。好，我帮您检查一下，我看您是感冒了，我给您开药，待会儿到药房去取药，服了三天药，再看看吧。好，感谢您。三天后，老刘还是一直咳嗽，所以就再次挂号。 医生，我经过服药，其他症状都没了，但是我的咳嗽没有好转。我认为我们应该做进一步检查。据你这么说，很可能你的肺部有问题。那好吧，医生，请您帮我安排。好，来，我们来看一下什么意思，才来做练习，给大家读读，阿丁亚巴。 kemudian kita akan latihan ya. Di arah部分, bagian kedua, ketian harinya kondisi penyakit tidak ada perbaikan, tidak membaik gitu ya, meyau hao zhuan. Lao liu berencana pergi ke rumah sakit untuk ke dokter. Jadi kan iseng, dia memang satu frase artinya ke dokter Ya, walaupun ada, q". "Kalau misalnya teman-teman bilang, 'Oh, saya mau pergi ke dokter kalimatnya kan seperti itu,' ya, nah, tetap kita akan bilang, saya kan kan mau satu see the ya, teman Kan, "I want to see atau periksa ke dokter see the langsung atau the menelpon uh, resepsionis yang ada di rumah sakit. JJ langsung ke siapa ya kepada siapa? you and the itu adalah objeknya ya. Siapa yang ditelepon gitu ya? and telepon. Jadi format kalimatnya tetap sama kok. Kalau nanti ada uh, bikin kalimat pakai telepon, tetap subjek kepada siapa atau objek baru kata kerja tadi, pak, ya. Yao yu yue gua hao, yu yue itu bikin janji dulu, gua hao artinya mendaftar untuk ke dokter. kadang-kadang uh, orang langsung bilang yao gua hao boleh. Nanti teman-teman kalau nonton uh, film begitu mereka ke rumah sakit, mereka akan pakai istilah gua hao artinya no ambil nomor antrian ketika mau konsultasi ke dokter. Gua hao. 医生，我这几天发烧了，头疼，晚上时就会一直咳嗽，喉咙也很不舒服。医生 d o c t o r 呀，我这几天发烧了，发烧烧，itu yang tadi s i a a e a l ya s i a ya，a s t h e m a m ya，jadi saya b e b r a p a hari ini e m a m 我这几天发烧了，saya beberapa hari ini demam。 Sakit kepala, shi, pada saat malam hari, hui akan terus batuk. ya, Akan terus batuk. Jadi, uh, kalau malam hari itu, batuk terus. Tapi kalau siang hari mungkin enggak. Ya. Makanya dia uh, menekankan bahwa, pada saat malam hari, akan terus batuk. Hulung juga sangat tidak nyaman. Jadi, kadang-kadang ada orang yang batuknya pas malam hari saja ya.

saya bantu Anda periksa sebentar ya. Cinsha itu adalah periksa. Uh, kalau misal medical check-up rutin tahunan, teman-teman sudah dapat kosa katanya? Uh, saya lupa, di kelas Jumat apa Minggu? Yoma? Yang Minggu? Sudah ya? Oh, Ibu Lian sudah ya. Nian Eh, sebentar. Kok hilang? Hmm, hmm, kayaknya sinyal saya kurang bagus ya. Hmm. tiba-tiba hilang. kita coba lihat tadi. pemeriksaan medical check up rutin itu namanya nian Dari itu adalah tahun itu pemeriksaan rutin tahunannya. teman, -teman Uh, kebiasaan medical check up rutin tahunan, saya rasa memang agak jarang ya. Kalau di luar mungkin banyak. 检查年检，jadi检查 ini umum banget bisa untuk periksa apapun ya. Medical check up rutin tahunan, medical check tahunan. Nyenjen. sudah kita... Oh, ,有. ibu Katarina um, merespon ya. .很好的 ya. kebiasaan yang sangat bagus juga kalau ada kebiasaan medical check-up rutin tahunan. Shi, ah saya ingat ya kemarin karena habis dari luar. Teman-teman nanti kalau keluar yang ada tulisan Mandarinnya misalnya dia ada pemeriksaan pemeriksaan pas mau masuk kadang-kadang mereka bilang pian jian, sisi, ini juga ya. Jadi adalah sisi samping gitu ya sebelum. Kan kayak teman-teman bawa pasport mau masuk ke negara teman kan. Nah, biasanya mereka ada ini uh, Terutama di juga Jadi uh, misalnya kita... juga Mendarat di Beijing gitu ya Nah di Beijing Nah begitu mau masuk ke dalam uh, kotanya gitu ya Maksudnya uh, Di dalam bandara itu Ada mereka uh, Label gitu di atas Bilangnya pian jian. Pian itu adalah Samping ke pian sisi Samping Nah pian jian. Jadi pemeriksaan di Bandara ya Ya imigrasi betul Nah, kalau imigrasi, sebenarnya kita ada istilah, Pak, namanya haikuan. Jadi, sebentar. Ini. Haikuan itu uh, bea cukai imigrasi, ya. Saya tulis dulu. Nah, haikuan ini dia lebih ke apa? Haikuan biasanya lengkapnya gitu, ya. Haikuan jiancha biasanya dia cek barang-barang. Nah, kalau pian jian itu dia cek Dokumen paspor ada sedikit beda, sedikit aja ya, seperti itu ya. Mungkin pemeriksaan di bandara ini lebih ke cek paspor ya, kayak uh, imigrasinya. Jadi uh, lebih cepat lewat gitu kalau haikuan, ya, custom betul. Bea cukai, nah ini semua pakai jin nah, Haikuan Kalau mau lebih lengkap ya, hai jian cha. Jadi begitu kita masuk. Uh, pertama ya dia ada haikuan terus ada pianjian seperti itu itu yang saya lihat label-label di atas ya tulisannya oke okay, jadi jiancha bisa beberapa konteks termasuk guru memeriksa pr itu juga namanya jiancha termasuk si atasan memeriksa dokumen juga namanya jiancha jadi jiancha bisa konteksnya luas ya. Nah kalau ini kan konteks di rumah sakit ya. How, saya bantu Anda periksa sebentar. kan nin shi le, mungkin dokter lihat sekilas, dia bilang, oh saya lihat kayaknya kamu uh, flu gitu ya, pilek gamau Saya Wokan kai saya kasih kamu resep obat. Kai ini kata kerja, kai buka yao obat, kayau bukan bukan obat bukan tapi bikinin resep itu namanya kayau nah jadi kayau ini ya satu uh, istilah kesatuan yang namanya kasih resep gitu ya iseng yo geni kayau ah, geni di situ adalah kasih resep tai huar, tai nya dibantu saya revisi ada satu ya kemarin di Kosa kata sudah tai dao yao fang sebentar lagi ke farmasi, yao fang itu farmasi yang ada di rumah sakit. Qu qu yao, itu ambil obat. E, mungkin kemarin saya sudah bilang, kalau teman-teman lupa, pakai aja na yao, nggak apa-apa. Qu ya. yao ini istilah khusus di rumah sakit. Tapi kalau teman-teman lupa, e, ambil-ambil ona oh, gitu ya. Misalnya keingat itu, nggak masalah ya. Nggak akan disalahkan juga, mereka juga paham. Na yau, ambil obat. Lebih ke bahasa pasar ya, bahasa sehari-hari. Oke. Okay. Fu le san tian yao. Setelah minum tiga hari obat. Fu itu adalah minum ya. Minum obat atau makan obat. Kemarin kita sudah bahas. Fu yao itu umum. Boleh obat tablet. Boleh obat cair. Semuanya boleh. Namanya... Uh, mengkonsumsi obat ya, fu yao, uh, fu le san tian yao, minum obat tiga hari, kita lihat lagi ya, gitu ya, cekan-kan pak, jadi, uh, dokter bilang dia flu, dia kasih resep, nanti suruh ke farmasi ambil obat, terus dia bilang, oh sudah minum obat tiga hari, nanti kita lihat perkembangannya, maksudnya, lihat apakah sudah sembuh, ya sudah, nggak usah datang, gitu maksudnya ya, cai kan pak, uh, hao, kan nah, si bilang, oke, okay, thank you ya, kan Nah, sekarang sentian ho setelah tiga hari, liu liu masih terus batuk. jadi sekali lagi uh, ambil antrian gitu ya, uh, untuk konsultasi seperti itu. Nah, jadi 3 sentian ho setelah tiga hari, lao liu

我都会跟导游说我希望我再次来巴利岛也是在巴利岛也是在巴利岛也是在巴利岛也是在巴利岛也是在巴利岛也是在巴利岛也是在巴利岛也是在巴利岛也是在巴利岛也是在巴利岛也是在巴利岛也是在在巴利岛也是在巴巴利岛也是在巴利岛也是在是在巴利岛也是在巴利岛也是在巴利岛也是在岛是 ya dari penggunaan itu sekali lagi teman-teman juga boleh bilang misalnya habis traveling kemana terus merasa tempatnya Oke okay, senang kita boleh bilang Oh misalnya teman-teman suka mana Korea gitu ya Hanko nah, seperti itulah jadi dia boleh dipakai seperti itu dalam kalimat ya uh, dipakai juga tadi kalau lebih ke traveling Sekarang saya kasih contoh konteks misalnya dulu teman-teman pernah belajar bahasa Mandarin. Terus habis itu ya sudah, nggak belajar lagi, nggak punya kesempatan. Nah, terus lagi bahas tentang bahasa Mandarin, teman-teman bilang, Wo siwang, neng zai shue, han -yu. Boleh juga. Sampai sini uh, jelas untuk zai Jadi saya berharap bisa lagi gitu ya belajar bahasa Mandarin. Mungkin berarti dari konteks itu kita tahu beliau ini dulu pernah belajar Terus berhenti mungkin karena memang ditutup atau tidak ada kesempatan lagi. Dia berharap bisa belajar lagi, kayak gitu ya, cuy. Boleh juga konteksnya begitu. Artinya apa teman-teman? 我希望能再次见到他。-teman? ya pengen ketemu lagi. Jadi uh, dipakai di konteks uh, beberapa banyak konteks sih ya, teman-teman tinggal masukin ke kalimat. Oke okay ya, kasih. Uh Charles untuk responnya. Saya lanjut dulu. Nah, Isang wo datang lagi konsul sama dokter ya Bang. Dokter, saya lewat ya melalui jingguo di sini melalui melalui minum obat, qita zhengzhuang dou meile. Gejala yang lain semuanya sudah tidak ada. Tapi batuknya saya tidak ada membaik gitu ya, masih belum membaik. Insya Allah bentar ya kita lanjut lagi ya tadi jadi dia akhirnya konsul lagi ke dokter katanya batuknya tidak membaik terus dokternya bilang saya rasa gitu ya saya uh, berpendapat bahwa kita seharusnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut Jin itu artinya lebih lanjut. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kalimat lebih lanjut, silakan langsung dipakai frase jin ipu. Kalau jin teman-teman mau trans langsung kan maju selangkah gitu ya. Nah itu juga boleh diartikan sehari-hari misalnya. jin ibu, uh nah, maju selangkah nih biar dia bisa lihat kamu. Itu maju selangkah. Tapi kalau di luar dari konteks itu misalnya lebih lanjut, woman jin kayak 呃，uh, 比如说，我想进一步学习汉语。Saya pengen. OK，m u n g i n teman-teman l a i ketik ya. Saya pengen. Iya belajar bahasa Mandarin lebih lanjut betul lebih baik lagi ya Jin Pu seperti itu. Jadi teman-teman uh, langsung ambil frase Jin Pu itu membantu sekali ketika bikin kalimat ada kata lebih lanjutnya. Terima kasih saja The Fan Yang Thank You buat responnya yang sudah bantu ketik itu sudah benar ya Cini Pu Change Up pemeriksaan Cini, Ju ni zheme shuo berdasarkan kamu ngomong begitu, gitu ya. Ju, tadi kita bahas gen uh ju berdasarkan. Ju ni zheme shuo berdasarkan kamu ngomong begitu, heng kene nida fei bu you wenti Sangat mungkin, gitu ya, ada kemungkinan paru-paru uh, kamu ada masalah, ya. Heng kene nida fei bu you wenti. Nah, hopa, isheng, qing lin, bang wo anpai. Kalau gitu, baiklah, dokter tolong Anda bantu saya atur. Di sini anpai adalah kata kerja ya. nin anpai. Ini kata-kata sehari-hari juga kepakai. Kalau teman-teman ada partner kerja atau uh, teman sekerja yang misalnya kita ada rencana apa, nah teman-teman menyerahkan kepada dia, maka kalimat ini kepakai ya. Tolong kamu bantu saya atur. Xin nin anpai. Ya. Seperti itu ya. Xin nin de anpai betul Cynthia ya thank you buat pengaturannya kamu ya sudah bantu saya atur. Oke, okay. uh, sampai sini kita akan latihan kuekwa. Uh, tadi saya lihat ada ini pop up belum kejawab ya. Ling Yao, yang ma betul, Cynthia. Cynthia di Taiwan tuh emang ya kayak Ling Yao, itu ambil juga. Qu Yao itu ambil ya. Ling itu lebih ke pasif jadi kita pergi ambil obat. Kalau qu itu Aktif kitanya proaktif, agak sedikit berbeda. Cuman sama konteksnya ambil obat ya. Kalau Bahasa Indonesia kan sama-sama ambil. Tapi kalau link itu artinya gini, orangnya sudah siapin, kita tinggal pergi ambil. Ambilnya itu berarti kita pasif. Orangnya yang siapin segala macam. Tapi kalau ciau itu kita proaktif, nanyain ke eh, apa petugas farmasi obatnya sudah belum, bla 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 kayak gitu. Ah, sedikit konteksnya berbeda, tapi artinya sama-sama ambil obat kok. Ya. Oke, eh, kalau dari Pak Suyosan, Haikuan bukannya hubungan sama laut ya? Uh, iya Pak, maksudnya sebenarnya Haikuan tuh awalnya Hai laut, Kuan itu batas ya Haikuan. Cuman uh, sekarang ini artinya dia berkembang gitu ya berkembang karena kita ada custom bea cukai di bandara dipakai juga haikuan. artinya gini mau lewat satu perbatasan gitu ya kita bawa barang dari uh, satu negara ke negara lainnya perlu uh, di gitu ya di diperiksa -di dulu oh ini barangnya oke okay kah boleh kah bla 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 makanya disebut haikuan. gitu ya Pak Suyosan jadi haikuan sekarang uh, kalau bisa ngomong sama orang semua orang tahu uh, haikuan itu adalah bea cukai Ya, seperti itu, Pak. Memang, hanya laut betul, Pak. Itu, zaman dulu, ya. Maksudnya, berhubungan dengan laut. Kalau sekarang, uh, dipakainya lebih ke bea cukai. Oke, okay. kalau sudah, berarti kejawab semua, ya. Nah, saya lanjut dulu. Kita akan latihan. pepak. saya uh, akan latihan. Kehilangan, Siapa oh. Oke, okay. um, oke, okay. Ibu Kenija, Ibu Kenija, saya unmute. 然后再来是，嗯，辛蒂呀，再阿妹，再来我需要一个人帮忙，我需要一个人帮忙是什么意思？我需要一个人帮忙，saya butuh bantuan satu orang lagi，b e ya？a y a b u bantuan satu a n g lagi，oke，ibu Wimi，ibu Wimi，s a y ingat j u OK，你们好，老师好，嗯，好，啊，老师好，早上好，啊，早上好，大家都在了啊，是吗？Yes, we are. 好，嗯，伊布维尼，你可以帮我念一下这些我要删除掉。伊布维尼可以帮我念一下前段呀，prologue，jadi kata-kata yang di book yang warna hitam。 然后再来是一布给你家，你当老刘，还有辛迪亚当医生。来，我们开始给到们来呀。<Okay. S 1> 嗯，好，一二三。十十天病情没有好转，老刘打、啊、算去医院看医生。嗯，老刘就直直接给。 医院的柜台打电话，要约预约挂号，嗯，预约挂号很好。伊布尼，banyak perkembangan ya，nada, nad 谢谢<好>老师。嗯，加油加油。谢谢<来>老师。客气。Oke、okay, ya，k、啊、t a l a n j u d u 老刘。Ah、医生，嗯，医生，我这几天发烧了。 头疼，晚上是就就会一直咳嗽，嗯，喉咙也很不舒服，嗯，喉咙也很不舒服。Spelling and voice bagus ya，tadi sempat agak keputus sedikit。Oke，lanjut ish。Okay, okay, 好，我帮您检查检查一下，我看您是感冒了，我给您开药。

对，再次挂号。<noise> 就、啊嗯、，sorry，就再次挂号。很好，OK。患者，医生，我经过服药，其他症状都没了。嗯嗯，但是我的咳嗽没有好转，好转。 好转，呀呀<好>，啊有呢，样来呢，OK，好，再来，医生，我认为我们应该做进一步检查。据你这么说，很可能你的肺部有问题。好，啊、呃，老刘，那好吧，医生，请您帮我安排。很好，OK，呀，你啊，speaking，an，juga sudah bagus s e m u e 谢谢你们。

Uh, pronunciation itu basic, saya rasa sih udah oke okay, ya, udah oke, okay. jadi udah oke okay banget ya. Tinggal teman-teman lanjut, oke okay, lanjut Ibu Sasa, Ibu Tata, yeah. Ibu Rina, saya ambil. Oke, okay, semua sudah bersama dengan saya. So, Ibu Rina, nih, ya. kalau uh Ibu Sasa, saya akan ya, saya ya. Oke, iseng, iseng. Bentar, Ibu. Uh, bentar okay. ya, Ibu Tata jadi iseng ya. Nah, kalau gitu, Ibu Rina boleh mulai, mulai dulu, silakan. 行一二第二部分，嗯、给天病病情没有好转，老刘打算去医院看医生，老刘就直接给医院的柜台打电话。药业挂号，好，呃，一步，satu a j 隔天病情没有好转，<Okay. S 1> 隔天病情没有好转。 Oke, okay, hal yang lainnya like, sudah bagus ya. Di sini di. Oke, lanjut dulu. Lao Jadi angkat di, angkat balon odol. Lao le is four to 8 sao le. Kao kao pa. Wang shang shi jiu hui. Wang shang shi jiu hui yi zhe ke sao. Haoloh, ye hen bu su bu. Oke, okay. uh, sedikit saja yi zhe ke sao. 一直咳嗽，喉咙也很不舒服，喉咙也很不舒服。对，好。嗯，医生，好好，我帮您监，我帮您监查一下，嗯、我看您是感冒了，我给您开药，待会到药房去取药，敷了三天药。 再看看吧。好，好，感谢你。那、啊、感谢你，OK。感觉一天三天后，老刘还是一直咳嗽，所以就再次挂号。<laughs> 就再次挂号，OK。反正医生，我经过不不要其他，从床都没了。 但是我的咳嗽没有好转，好转，好转。OK，sama s a a a a 一步，其他，其他，嗯，啊，其他这里，其什么他，sama sama ada angin，其他，其他，嗯，啊，然后医生，我认为我们应该做进一步检查。 据你这么说，很可能你的配布有问题。对，好。那好话，医生，请你帮我，帮我安排。嗯，很好，谢谢你们三位，再见。谢谢老师。谢谢老师。很棒啊！加油加油！Walaupun bagus ya, tinggal lanjut ke tadi yang saya bilang, semangat ya, karena 呃。 lumayan ya dalam dua tahun ini teman-teman memang akar basicnya sudah oke okay. uh, cerai kita lanjut berikutnya uh, Stephanie oke okay. Stephanie saya unmute Alhamdulillah. Halo. Ay, halo. Bu judi? Halo. halo halo Ibu Judi. Uh, nah, kalau saya ada suara belakang boleh tolong dimatiin dulu. Uh, soalnya saya ya saya nggak kedengaran ya oh oh oh. Terus, oh. ya oke okay. nah uh, ini oh, udah putnya uh, ibu Nani ya saya ambil

啊，那，你啊，等下隔天，oh. Oh. 第二部分隔天，隔天病情<天>没有好转，老六打算去医院看医生，老六就直接给医院的柜台打电话，有意，有意月挂号，挂号，挂不挂号？哎呀<号>，好呀，OK，然、yeah, 后老六。 医生是偏发烧，发烧了头疼，晚上时就会一起咳嗽，喉咙也很不舒服。OK，一直一直咳嗽。What's w r 晚上时就会一直咳嗽。晚上时就会一直咳嗽。医生， 喉咙也很不舒服。OK，喉咙也很不舒服。Um, 好，我帮你检查一下。我帮您，我帮您吃感冒了。我给您开药，待会到药房去取药。付了，付了三天药。 上点药，再看看吧。再看看吧，OK。好，感谢你。嗯，感谢您。Angel，呃、uh,，Stephanie。好，<后>三天后。老六还是一次咳嗽，所以就在这挂号。挂。挂号呀啊！挂那两百。挂号。 啊，对，挂号好，那你就哦，医<好>、嗯、生，我经过服药，其他症状都没了，但是我的咳嗽没有好转。哦，好转，转好转，啊，好转。OK，那就，我认为我认为我们应该做进一步检查。<coughs> 据你这么说，很可能你的肺部有问题。有问题。好，那好吧，医生，请你帮我安排。对，请你帮我安排，请您帮我安排也可以呀、啊。好，<对>谢谢你们三位很好，<对>再见。谢谢老师。客气。谢谢老师。哦、谢谢老师，加<谢><谢>客气。嗯，呃，saya lanjut i u t y a ya. h 嗯，伊布谢里，伊布蔡道英<师>你好，OK，萨妈，伊布伊兰，老师你好，你好，好<师>大家都在了啊。伊布伊兰，我来帮助我，大家 prologue 呀。然后伊布蔡道英，老刘，再来是伊布谢里，是医生，来开始，kita m 一二三。

ada banyak perkembangan nih, kan, sering Belajar se. dengerin. Ah, ya. terus oh dengerin ya. Oke, okay. soalnya saya bandingin dari yang dulu pernah tunjuk tangan sama sekarang uh, lumayan ya. Maksudnya udah banget uh, banyak banget perkembangannya. Sisin ya. Yeah. Okay. Uh, lanjut uh, laulio. Isong wo zhi 头疼，晚上时就会一直咳嗽，喉咙也很不舒服。舒服？不舒服？呃不舒服。哎呀，对，喉咙也很不舒服。喉咙也很不舒服。啊，很不舒服。OK，l a n j u 医生。 好，我帮您检查一下，我看您是感冒，感冒了，<Okay. S 2> 我给您开药，待会儿到药房去取药，播了三天后药再看看吧。嗯，播了三天后再看看吧。OK，那就好，感谢您，很好，感谢您。 OK，伊布·伊伦，silakan。咽喉、流流还是一直咳嗽，所以就在去挂号。嗯，再次。再去挂号。OK，再次，呀，这一把这次，原来呢，OK 来。然后，医生，我经过服药，其他症状都没了。嗯。 但是我的咳嗽没有好转。嗯，很好。来，医生，我认为我们应该做进一步检查。就你这么说，很可能你的肺部有问题。好，那好吧，医生，请您帮我安排。很好，一不猜 m e m i w a l bagus y terus ibu Shirley uh, baru belakangan ini ya kayaknya ya saya ingatnya ya nah, ini udah bagus juga ibu Iren yang saya lihat banyak perkembangannya dari awal tunjuk tangan terus sampai sekarang. Sisi nih man. Terima kasih. Udah bagus ya, tinggal dilanjutin. Oke saya mute kembali. Ya jadi bagi teman-teman yang nggak pernah tunjuk tangan sebenarnya tunjuk tangan aja walaupun nggak bisa tiap kali dapat giliran. Tapi saya ingat ya. Minimal saya ingat. Oh dulu bagaimana. Sekarang bagaimana. Minimal uh, saya bisa kasih feedback gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Bukan tunjuk tangan. Terus harus benar. Puyiting. Gak, gak harus ya. Oke lanjut. Ada Pak Amin. Ibu Cindra Saya anggap ya. Uh, nihao Pak Amin. Suaranya mungkin agak. Uh, Oke. Ya. Uh, uh, 这样可以. Ah, udah Ini boleh ya. Um, satu lagi Ibu Rita boleh bantu saya. Ni Oke ya. Semua dapat. Uh, ibu Rita boleh bantu baca prolog. Terus lao Ibu ya. okay. Kita mulai ya. 1, 2, er,

Ya, Ibu Rita cuma ada satu ya. Jadi, tian yang lainnya bagus dan banyak perkembangan. Ah, tian terus Iseng, Sheng. benar. Itu aja ya, latih lagi yang ada satu. Yang lainnya oke. Cao, udah bagus ya dari sebelum-sebelumnya. Hao. Lanjut ya, 医生、啊，我这几天发烧了，头疼，头疼，晚上是就会一次咳咳嗽，喉咙也很不舒服，嗯、喉,咙舒服喉咙也很不舒服。OK，患者医生，好、哦，我帮您检查一下，我看您是感冒了，我给您，我给您开药，开会。嗯 到，法药房，药房去取药，敷了三天药，再看吧，再看看吧。嗯，再看看吧。OK，很好。好，感谢您。嗯。哦，三天。

我认为我们应该做进一步监察、监监察、检查、检查。嗯，OK。就你怎么说，很可能你的肺部有问题。好，那那好吧，医生，请你帮我安排。 Ibu Cindra dan Pak Amin juga bagus ya. Kalau Ibu Cinta, karena dari awal juga, jadi saya bisa tahu oh, ada yang dulu uh, gimana, sekarang gimana. Jadi, cenderung, sangat bagus. Terima kasih. Jadi, yang penting, oke, saya kalau, uh, bukan, harus pede ya. Nanti teman-teman bisa suruh orang dengerin, nah ini gimana, saya baca gimana. Nah, itu boleh juga. Bisa dapat. <laughs> ya. Nah, uh, pede ya. Oke, oke terima kasih. Sampai hmm, jumpa. Saya lanjut ya, masih ada yang lain nggak ya? Coba, hmm, oke, okay, Pak Charles ya. Oke, okay, saya unmute. Oh. Pak Yuki, okay, Pak Yuki sama Ibu Grace ya? Oke, okay, sudah kebuka ya? Selamat sudah saya ya, tiga tiganya, oke, okay, baik. Kalau gitu, Ibu Grace boleh bantu baca prolognya. Tiar fan sama yang di bold ya. Lalu, parausur lalu, parausur adalah dokter. Dokter dokter. 冰情没有好转。嗯，老刘打算去医医院看医生。啊，医院啊，那有啊，那有。医院啊，医院看医生。医院看医生。OK。老刘就自己直接直接给、啊、医院。 的柜台柜台打电话有有预约。哇好哇好，OK 好。Uh, 医生，<来>医生，我这几天发烧了，头疼，晚上睡就会一直咳嗽，喉咙也不很好，不舒服。呀，yeah, 也不舒服，很不舒服。OK，很好，感觉。 ao wo pang nin xin zhe yi xie wo kan nin zu kan mao kan mao le a le nya di bawah ya oke baik lanjut wo wo ke nin kai ao kai ao oke kai ao dai he tao yao fang yao fang chu chu yao

挂号，挂号、啊啊，对，再次挂号<哇>。好，医生，我经过服药，其他症状都没了，嗯，都没了。没了当时我的咳嗽没有好好转，好转，好转。啊，转下来的，对噶，原来呢 OK 呀，谢谢。感觉医生，呃，我认，我认为，呃，我们应该做。 新衣服检查，检查，检查，检查，检查。嗯，就你怎么做？我据你这么说，就你这么说。么说,说,说 OK，可、嗯、可能你的、嗯、你的肺部有问题。 Ada masalah, Charles memang bagus ya, ini juga lebih maju lagi, pronunciation nya udah, udah bagus banget. Uh, Yuki mungkin baru join gak lama ya, Tuh, uh, sama Ibu Grace ya, berapa maksudnya beberapa kali doang ya saya minta baca tapi ini udah bagus kok ya iya. Yuki saya ingat yang dulu iya. pertama kali saya suruh masih agak susah ini udah maju banyak ya Yuki wow. boleh bandingin sama video yang apa beberapa waktu lalu jadi ini udah uh, maju Ibu Grace juga udah bagus tinggal ada empatnya saja Sisi nih man buka sih Diterusin ya teman-teman ya oke okay, saya lanjut dulu Uh, oke, okay, ada Ibu Dewi Sama Pak Doni ya Nimen Ni hao Nihau lause Nihau lause Ni Oke, okay, sudah bersama dengan saya Kayaknya sudah semua ya Ibu ini Iya, saya ingat Kayaknya sudah semua Ibu Judi, Ibu Nani Oke, okay, sudah semua Kalau sudah, oke okay. Oke uh, saya minta bantuan Ibu Rita. Ibu Rita ya, saya ambil. Hmm. Ibu Rita, ah, Ibu. Ibu Rita boleh minta tolong saya baca yang prolog lagi, boleh ya? Apa? Kalau, gitu, uh, Pak Doni jadi Laulio, Raho, Ibu Dewi jadi Isheng. Kita mulai ya. Kita mulai. 何田聘请没有好船，老刘打算去医院看医生，老刘就直接给医院的柜台打电话要预约挂号。谢谢，很好，谢谢。嗯，我这。 七天发烧了，嗯，头疼晚上，头,头疼，头疼晚上，十九、啊、回一直咳嗽，OK，喉咙也很不舒服，很不舒服，OK，好，我帮你检查一下，我看你是感冒了。

嗯呀、啊，感谢呀、嗯啊，感谢您。OK，慢点。三天后老刘海说医次可守，所以就在这挂号。再次挂号，很好。医生，我清火敷药，其他症状多没了。都、哦。 都没了啊！哦,哦呀，都没了。OK，感觉但是，看着我的咳嗽没有好转。好转，OK。我认为我们应该做进一步检查。嗯，据你这么说，很可能你的肺部有问题。好。 Nah hao, uh, Pak Doni banyak kemajuan ya. Dulu saya baca, eh, suruh baca banyak yang saya perlu koreksi. Ini udah nggak banyak ya. Ibu desai Dewi uh, memang agak jarang ya, tapi bagus udah pronunciation-nya. Uh, shi man, Hmm, tunggu uh, Sudah semua Oh, ada Pak Ranjana. Oke, okay, saya ambil Ini kayaknya baru ya. Nihao Nihao Oh, Ibu, sorry ya, tebut uh, Ibu Ranjana okay. ya, Tema. Iya. Iya. Oke, okay, Ibu, karena memang sudah nggak ada pasangan, nggak apa-apa. Saya tanya jawab ya, untuk kita latihan nada pronunciation. Ibu, boleh okay. bantu saya transfer ke esok harinya? Kondisi penyakit tidak membaik, uh, dibaca ya. Ah, Ibu, boleh baca oh. teks? nggak apa-apa, saya mau lihat oh. ke pronunciation. Oke, kelebihan, hao, hmm. okay. dan Hao, Lao Liu berencana pergi ke dokter ke Tujuci. Lao Liu berencana pergi ke rumah sakit untuk ke dokter. A uh, Lao Liu suan qi yi yuan kan yisheng. Enak. Lao Liu langsung menelepon resepsionis rumah sakit. Lao Liu chi ge ge yi yuan de gui tai da dian hua. Oh, just direct 直接就朗诵呀，OK，不好意思，老刘就直接给医院的柜台打电话。OK，老刘就直接给医院的柜台来打电话。嗯，柜台呀，对哈，柜台，不是柜台，柜台,嗯、柜台打电话。OK，要呃，拿、uh, no,，ambil nomor antri 呀，要预挂挂号。

李呀，班组长，能听得见吗？好，呃，谢谢大家。本来要给大家看电影的，但是没有时间了，没关系。我们聊一下星期呀，今天呀，我给你放一个电影，稍微做一下练习。好，谢谢大家，谢谢班长，拜拜。